Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdalud du'ai an tas'ala rabbakal afwa wal afiyah fid dunya wal akhirah. فَإِنَّكَ إِذَا أُعْطِيتَهُمَا فِي الدُّنْيَا ثُمَّ أُعْطِيتَهُمَا فِي الْآخِرَةِ فَقَدْ أَفْلَحْتَ. رواه ابن ماجه عن أنس بن مالك رضي الله عنه. أفضل دعاء, sepaling afdol doa itu, kata Nabi, sebaik-baiknya doa itu, kata Rasulullah, antas ala rabbakal afwa wal afiyah fi dunya wal akhirah. Jadi sebaik-baiknya doa yang kita mohon, yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, karena doa ini adalah merupakan permohonan dari seorang hamba kepada Allah Rabbul Alamin. Doa adalah merupakan permintaan dan permohonan dari kita manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini doa merupakan bentuk gambaran bahwa manusia adalah insan yang lemah, insan yang tidak punya kemampuan apa-apa, sehingga dia butuh pertolongan kepada Zat yang Maha Segala-galanya. Oleh karena itu, manakala kita sebagai manusia tidak mau berdoa, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di lain hadis mengatakan tarkud du'a maksiatun, meninggalkan doa itu perbuatan maksiat. Jadi kalau ada orang yang tidak mau berdoa, berarti dia sudah melakukan satu perbuatan maksiat. Apa maksiatnya itu? Ada sombong di dalam dirinya. Sudah tahu dia lemah, sudah tahu dia tidak punya kemampuan apa-apa, tapi dia tidak mau meminta dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal doa merupakan sebuah perintah. Dalam Al-Qur'an Allah memberikan gambaran, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum, mintalah kepadaku, bermohonlah kepadaku, niscaya aku akan kabulkan doa. Nah, dari doa yang kita baca, permohonan-permohonan yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan gambaran ada permohonan yang paling terbaik yang kita minta kepada Allah. Substansi doa, isi doa yang paling terbaik itu yang mana? Rasulullah memberikan gambar. Kalau selama ini mungkin kita sering berdoa dan bermohon, berminta kepada Allah Subhanahu wa taala setiap saat, pagi, sore, siang, malam, bahkan di tengah malam kita bangun, kita berdoa, menangis kita kadang-kadang dalam doa kita. Seringkali doa-doa yang kita minta, permohonan yang kita minta, hanya untuk urusan-urusan dunia saja. Betul ya? Hanya untuk urusan dunia saja. Minta rezeki, minta sehat, minta kerjaan lancar, usaha dan lain sebagainya. Hanya itu yang sering kita minta kepada Allah. Bahkan kadang-kadang sambil menangis kita minta biar diangkat penyakit kita, diberikan kesehatan kita, diberikan kemudahan rezeki kita, diberikan kelancaran usaha dan dagangan kita. Itu saja yang kita minta. Tapi Rasulullah dalam hadis ini memberikan arahan kepada kita. Doa yang terbaik yang kita minta. Apa kata Rasulullah? Afdalu du'a. Paling afdal dalam berdoa itu, sebaik-baik doa itu, antas ala rabbaka, bahwasanya engkau meminta dan memohon kepada Allah, kepada Tuhanmu, al-afwa wal-afiyah fi dunya wal-akhirah. Itu yang paling terbaik. Mintalah kepada Allah, yang pertama minta al-afwa, yakni ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua,
engkau minta wal afiyah fi dunya wal akhirah, minta keselamatan, ketentraman, kedamaian, ketenangan di dalam dunia dan akhirat. Minta ampunan kepada Allah dan juga minta keselamatan dalam kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Ini ternyata doa yang paling terbaik yang diajarkan oleh baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa innaka iza utitahuma, maka sesungguhnya engkau apabila telah diberikan oleh Allah keduanya itu fid dunya, di dunia, summa utitahuma fil akhirah, kamu diberikan ampunan oleh Allah, diberikan keselamatan, ketenangan, kedamaian di dunia dan di akhirat, faqad afata, maka sungguh engkau telah mendapatkan kebahagiaan yang luar biasa, kata Nabi Muhammad insyaallah. Ada doa yang sering diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna nas'alukal huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka ridaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka al-afwa wal afiyah wal mu'afata daima fid dini wad dunya wal akhirah wal fawza bil jannati wan najata minan nar. Ada enggak doanya itu? Ah, minta Allahumma inni as'aluka al-afwa wal afiyah, ya Allah aku mohon kepada-Mu ampuni dosa-dosaku. Mohon maaf, dosa kita banyak enggak? Banyak enggak? Ini kalau kita timbang nih, timbang umur kita nih, yang sekarang 40, 50, 60 umur kita, kira-kira kalau ditimbang baik sama jeleknya banyakkan mana nih? Halo? Assalamualaikum. Kalau ditimbang banyakkan mana nih? Ya Allah, ya Rabbana. Dosa kita udah kebangetan banyak, betul ya? Kira-kira udah lakuin apa kita minta ampunan sama Allah untuk menghapuskan doa? Mintalah kita kepada Allah, ya, subhanallah. Dan salah satu di antaranya adalah minta di dalam bentuk doa kita kepada Allah subhanahu. Kapan mintanya? Allah bukain pintu kita kapan saja. Semakin banyak kita meminta kepada Allah, justru Allah semakin senang kepada kita. Semakin banyak kita meminta kepada Allah, justru Allah semakin senang sama kita. Beda dengan manusia. Kalau manusia semakin sering dimintain, kira semakin apa? Beda sama manusia. Kalau manusia jangan lagi sering diminta. 2-3 kali saja dimintain, kita udah kesel sama dia. Lu lagi yang minta. Begitu enggak? Beda dengan Allah. Kalau Allah semakin banyak kita meminta, maka Allah akan semakin senang. Dan kapan saja kita minta, Allah bukain pintunya. Silakan kau ketuk pintuku, kata Allah. Kau mau ketuk pintu di waktu pagi boleh. Di waktu duha boleh, zuhur boleh, asar boleh, maghrib, kapan saja, bahkan tengah malam pun engkau berdoa, engkau ketuk pintuku, aku akan bukakan pintu itu kepada Allah. Subhanallah. Beda kita dengan manusia. Nah, oleh karena itu minta kita kepada Allah dengan permintaan yang terbaik. Bukan hanya sekedar kita minta hanya untuk urusan-urusan dunia. Jadi kita kalau udah minta dunia, masya Allah. Apalagi kalau udah minta rizki, belum pernah ada yang minta sedikit. Mintanya banyak. Hah? Ya Allah, berikanlah kami rizki yang apa? Banyak. Yang banyak terus, yang apa lagi? Yang halal terus. Ya Allah, itu loh yang kita minta rizki loh. Kalau minta umur, enggak ada yang minta umur kita. Pasti minta umur, selalu minta apa? Panjang umur semua. Tapi saya doain biar panjang umur semua yang hadir di sini semua. Sampai 250 tahun. (Tuh)
Kalau ada doa-doa kita yang belum dikabulkan oleh Allah, kalau ada permohonan-permohonan kita yang belum diijabah, belum diperkenankan oleh Allah, kita jangan suuzon dulu sama Allah. Kita jangan punya prasangka jelek kepada Allah. Karena bisa jadi ada perbuatan-perbuatan yang kita lakukan yang justru perbuatan itu menyebabkan doa kita tidak dikabulkan oleh Allah. Bukan dari Allahnya, tapi dari siapanya? Dari kitanya. Ada perbuatan yang menyebabkan kita, doa kita tidak dikabulkan oleh Allah. Al-Imam Ibrahim bin Adham bin Mansur, beliau pernah mengatakan itu yang menyebabkan doa tidak dikabulkan oleh Allah banyak banget. Yang pertama kata beliau, araftumullaha wa lam tu'tuhu haqqahu. Yang menyebabkan doa kita belum dikabulkan oleh Allah, permintaan dan permohonan kita belum diperkenankan oleh Allah, yang pertama, araftumullaha wa lam tu'tuhu haqqahu. Kalian kenal Allah tapi kalian tidak pernah taat menjalankan perintah Allah. Itu. Kalian kenal Allah tapi kalian tidak pernah taat menjalankan perintah Allah. Itu yang menyebabkan doa kita enggak dikabulkan. Bicara kenal-kenal kita sama Allah, tapi sholat kita enggak kerjain, perintah Allah kita lalaikan, larangan Allah kita kerjakan. Kalau bicara kenal, kenal enggak? Kalau bicara kenal, kenal enggak? Kenal kita, Masya Allah, tahu kita. Orang nanya, Pak, yang ciptain alam semesta ini siapa, Pak? Jawaban kita, Allah. Anak kita nanya di rumah, Pak, itu yang ciptain langit, bumi, bulan, bintang, matahari siapa, Pak? Allah. Yang memberikan rezeki kita siapa? Allah. Tahu kita, kenal kita, Allah Tuhan kita. Walam tu'tuhu haqqahu. Tapi kita enggak pernah taat menjalankan perintah Allah. Bagaimana Allah bisa dekat dengan kita kalau kita tidak pernah mau mendekatkan diri kepada Allah? Bagaimana mungkin Allah akan mau mengabulkan kalau seandainya kita tidak pernah mau mendekatkan diri kepada Allah? Dan Allah enggak bisa dekat kalau hanya diceramahkan saja, enggak bisa. Allah enggak bisa dekat kalau hanya dipidatokan saja. Tapi insya Allah Allah akan dekat dengan kita, bahkan terasa hadir dalam hidup kita. Kapan? Kalau kita bisa mendekatkan diri kepada Allah. Dengan cara apa kita mendekatkan diri kepada Allah? Dengan memperbanyak ibadah kepada Allah. Insya Allah, semakin banyak kita ibadah kepada Allah, maka semakin dekat kepada Allah kepada kita. Betul enggak? Semakin banyak kita sujud kepada Allah, maka semakin dekat Allah kepada kita. Apalagi semakin sering kita bangun di waktu malam, kita tahajud, semakin sering kita sujud dalam keheningan malam, dalam kesenyunyian malam, insya Allah, Allah akan semakin dekat dengan kita. Jangan hanya untuk urusan-urusan dunia kalian, tapi mintalah sama Allah. Apa kata Nabi? Nabi mengajarkan antas ala rabbaka al-afwa wal-afiyah fi dunya wal-akhirah. Di antara kalian yang kalau sebaik-baiknya permohonan, bahwasanya mintalah kalian kepada Allah di dalam doa kalian al-afwa wal-afiyah. Mintalah ampunan Allah dan juga mintalah keselamatan, ketentangan, ketentraman dalam urusan dunia dan akhirat. Insya Allah, dunianya seneng, akhiratnya bahagia. Enggak tuh? Enak gak? Masya Allah, di dunia jadi orang kaya, di akhirat masuk surga. Nikmat gak tuh? Di dunia kaya, akhirat surga. Tapi jadi orang kaya kan gak gampang, kayak. Nah ini, kita kadang-kadang mendefinisikan kaya ini seringkali identik dengan harta, betul ya? Kita nih,
mendefinisikan kaya itu, sering kita artikan kayaan itu, kalau orang kaya itu duitnya banyak. Kalau yang namanya orang kaya itu duitnya banyak. Kalau yang namanya orang kaya itu rumahnya besar, luas, lantai 2, 3. Kalau yang namanya orang kaya itu adalah orang-orang yang jabatannya tinggi, kekuasaannya ini. Itu kita mengertikan itu, padahal tidak. Yang namanya kaya, kata Nabi, laisal ghina an kasratil arad walakinal ghina ghinan nafsi. Yang namanya kaya, bukan orang yang banyaknya harta, bukan yang tinggi jabatan dan kedudukannya, bukan orang yang luas dan megah rumah dan mobilnya, enggak. Orang yang kaya itu adalah orang yang kaya hatinya. Ini yang perlu buat kita. Nah, ini kita perlu kita garis bawahi. Al-Imam Al-Hafiz Shihabuddin Ahmad Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam satu kitab klasik yang beliau tulis, di situ dituliskan sama beliau, apabila ada seorang hamba, dia menjalankan perintah-perintahnya dengan baik, dia jalanin perintah Allah dengan benar, dengan sempurna, dia tinggalkan dan dia hindari larangan-larangan Allah dengan sempurna, apa kata Allah? Apabila ada hamba-hambaku yang menjalankan perintah-perintahku dengan baik, dengan benar, apabila ada hamba-hambaku yang menjauhi dan meninggalkan larangan-laranganku, aghnahu bighairi malin, aku akan kayakan dia, kata Allah, tapi tidak dengan harta. Dikayainya tidak dengan harta. Apa? Kaya hati, Pak. Kaya hati, ini yang diminta. Bukan hanya sekedar ampunan dari dosa-dosa kita, tapi kita minta kepada Allah supaya diberikan keselamatan di dunia dan di akhirat. Insya Allah, mintalah itu. Karena jikalau engkau bisa mendapatkan itu, berarti engkaulah orang yang berbahagia di dunia dan di akhirat. Yang kita carikan itu, Bang. Makanya ada doa yang sering kita baca sampai-sampai itu, doa itu disebut doa sapu jagat. Ada doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Kita minta bahwa kita bahagia di dunia, bahagia di akhirat. Karena kita sadar hidup bukan hanya di dunia. Betul? Iya. Hidup juga ada akhirat. Makanya saya yakin dan percaya yang hadir di sini adalah orang-orang yang percaya bahwa ada kehidupan setelah kehidupan di dunia. Percaya tidak? Percaya enggak ada kehidupan di setelah kehidupan dunia? Percaya enggak ada alam kubur? Percaya enggak ada yaumul ba'si, kebangkitan? Percaya enggak nanti dihisab, akan dimisan, ada surga, ada neraka? Kalau itu tidak percaya, kufur kita. Kalau seandainya kita tidak percaya, itu kufur. Kenapa? Karena salah satu rukun di antara rukun iman adalah percaya tentang adanya hari akhir. Percaya tentang adanya hari akhir, itu rukun di antara rukun-rukun iman. Kufur kita kalau seandainya kita percaya tentang adanya hari akhirat. Makanya kita sholat. Kenapa kita sholat? Karena kita percaya ada hari akhir. Makanya kita berdoa. Kenapa? Karena kita percaya tentang adanya hari akhir. Kalau seandainya hidup tidak ada hari akhir, hanya sampai di dunia saja, setelah meninggal dunia selesai sudah kehidupan ini, andai kata kita tidak percaya tentang adanya hari akhirat, cukup hidup hanya di dunia saja, kayak-kayaknya enggak perlu kita pakai sembahyang. Betul? Ngapain sembahyang? Toh enggak ada harap, enggak ada hari akhirat, enggak ada sorga, enggak ada neraka. Kalau seandainya hidup hanya sampai di dunia saja, ngapain kita pakai puasa? Kagak makan dari pagi sampai sore, nyusahin kita aja. Kalau kita tidak percaya sama hari akhirat, mau ngapain kita beribadah? Kita lakukan ini semua karena kita percaya dengan hari akhirat. Betul? Iya. Itu yang kita lakukan. Masya Allah.
ya, insya Allah. Mudah-mudahan Allah berikan taufik dan hidayah kepada kita. Kita perbaiki doa kita, doa-doa kita, perbaiki doa itu. Semoga kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Allahumma zidna ilman nafi'ah wa rizqan wasi'ah wa amalan salihan mutakabbala. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah wal عفة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.